Hakim tak takut ke bila lepas ni orang budak-budak muda yang memang mengidolakan Hakim, Hakim bila dia lain macam yang lepas ni macam yang kalau macam ada apa-apa macam oh saya ada depresi dalam kacau saya. Yes. Takut tak bila orang macam menjadikan depresi yang memang sebenarnya itu perkara yang serius. Tapi lepas ni macam yang boleh buat macam semua orang macam boleh bagi alasan tu. Saya depresi, saya depresi. Sebab Hakim pun tak tahu Hakim ada depresi setengah nak check kan. Tapi macam takut tak nanti bila orang lain tiru apa yang Hakim buat yang sekarang pun aku tak tahu Hakim ada ke tak. Mungkin tak tahu aja. Jawab. Mana masalahnya? Tak takut ke? Rasa macam ni bila ada orang ada orang ambil alasan awak tu untuk escape macam yang macam okey saya ada depresi. Padahal dia dalam okay. Apa? Mungkin sebenarnya orang cakap kalau setiap orang online je ada depresi, okey, ada city obviously. So saya tu salah saya lah kalau benda tu cakap oh ini sebab Hakim. Tak tahu, saya tak tahu, dia komen lah. Hakim ibarat menyebarkan satu virus tau ke dalam society yang sangat, virus yang sangat, bila kita kata virus, dia ada satu yang sangat negatif. So benda ni susah tau nak kita nak cure. So, saya tak tahu lah, dari FMC sendiri, macam mana, apa tindakan yang mungkin telah difikirkan dalam tempoh 2-3 hari selepas benda ni happen? Yang difikirkan untuk hadapi semua ni, menepati masalah ni. Okay, mungkin salah saya sebab patutnya saya tak boleh kongsikan berita dekat sosial media kan. Sebab bagi saya mungkin saya dari ada, bagi saya itu cara saya berhubung dengan berita kan. Itu salah saya, mungkin salah saya sebab saya post benda tu. Patutnya saya hanya simpan untuk diri sendiri. Dan itu lah, itu saya akui sebab saya salah menggunakan media sosial. Fan-fan Hakim telah menghentam media. So apa janji Hakim untuk memastikan untuk memastikan peminat-peminat Hakim membuat kata maybe Hakim membuat satu kenyataan maaf di media yang membuatkan peminat memohon maaf secara terbuka ataupun atau apa dua daripada yang Hakim fikirkan. Okey, saya akan cuba wawarkan seluruh peminat saya supaya stop hentikan kecaman terhadap media. Saya cuba yang terbaik dan saya harap semua boleh maafkan apa yang saya telah buat, apa kesalahan saya yang saya telah lakukan. So saya harap maafkan saya. Ya, itu je. Bagaimana dengan fans Hakim yang macam Hakim Cik Ermi, diorang tak percaya apa yang dia cakap. Dia cakap dia sengaja nak turunkan lagi keadaan. So aku pesanan Hakim untuk peminat Hakim yang terlalu mentah. Saya minta maaf disebabkan saya, diorang pun stress kan. Sebab macam peminat kan ramai kan. Macam orang buat dia no peminat. So bila bash-bash ni, diorang akan stress. So saya minta maaf dari pihak Nomadi dan Ermi. Saya minta maaf. Sorry.